Aturan di Rumah, episode 2 untuk teman-teman kelas 1. Maaf, baru bangun nih, hihi. Selamat pagi, teman-teman. Kalian sudah mandi belum? Aku belum, hehe. Tapi sebentar lagi aku mau mandi. Teman-teman, sesudah bangun pagi, jangan lupa untuk mandi juga ya. Biar bersih, segar, dan wangi. Oh iya, jangan lupa bersyukur ya, karena kita masih bisa menyambut pagi dan diberi kesehatan. Wah, segar sekali udara pagi ini. Ayo kita memulai pagi ini dengan bersyukur. Aku bersyukur karena aku bisa bangun pagi hari ini dengan sehat. Aku bersyukur karena aku bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman. Aku bersyukur karena aku punya keluarga yang sayang sama aku. Teman-teman, mau bersyukur untuk hal apa? Oh iya, aku belum membereskan tempat tidur. Teman-teman, jangan lupa untuk membereskan tempat tidur juga ya setelah kamu bangun tidur. Senin, Selasa, apa ya? Kalian ada yang ingat tidak? Kemarin kan kita belajar nama hari ya? Kiki lupa nih. Bantu Kiki ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalian hebat. Jadi, hari ini hari apa ya? Sebut yang keras. Wah, benar. Sekarang saatnya mandi. Kalian sudah mandi belum? Jangan lupa mandi ya, penting banget buat kesehatan tubuh kita, supaya kita juga nggak bau. Aku mandi dulu ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Sekarang Kiki sudah selesai mandi nih. Sudah kelihatan segar belum? Asyik. Iya, emang segar banget nih habis mandi. Nah, sekarang aku mau gosok gigi dulu. Teman-teman jangan lupa ya, setiap pagi harus gosok gigi. Biar nafas kamu bersih dan segar.
udah wangi dan kinclong. Teman-teman harus rajin gosok gigi tiap hari ya. 2 kali sehari, setiap pagi dan malam sebelum tidur. Biar gigi kalian tetap sehat dan tidak berlubang. Oke teman-teman, aku sudah selesai nih mandi dan gosok gigi. Sekarang saatnya kita belajar. Nah, sudah pada mandi kan? Badan jadi segar ya. Sekarang kita ngapain ya enaknya? Bagaimana kalau kita membaca yuk? Biar pikiran juga segar. Sekarang kita belajar membaca Mary si Kidal. Ajak yuk ayah, ibu, atau kakak untuk menemani dan ikut membaca. Biar ceritanya makin seru. Mary si Kidal. Mary menggambar di mana saja. Tangan kiri Mary bergerak lincah. Mary menggambar di pasir. Tangan kiri Mary bergerak lincah. Mary menggambar di kulit kayu. Tangan kiri Mary bergerak lincah. Mary menggambar di daun pisang. Tangan kiri Mary bergerak lincah. Mama memberi hadiah pensil warna. Mary senang sekali. Mama juga menggambar. Tangan kanan Mama bergerak lincah. Mary menggambar Tifa. Mary memberi warna pada gambarnya. Mary menggambar Honai. Mary memberi warna pada gambarnya. Mama memuji gambar Mary. Mary senang sekali. Mama memajang gambar Mary. Dinding rumah penuh dengan gambar. Beberapa teman Mama datang. Mereka memuji gambar Mary. Beberapa teman Mary datang. Mereka juga memuji gambar Mary. Mary semakin gemar menggambar. Tangan kirinya semakin lincah. Gimana? Seru kan ceritanya? Ini tentang Mary yang senang menggambar. Dia kidal, itu sebabnya dia menggambar dengan tangan kiri. Ayo, coba angkat tangan kiri kalian seperti Kiki. Tangan kanan atau kiri, dua-duanya sama-sama unik dan berguna untuk tubuh kita. Oh iya, ada beberapa hal yang menarik nih teman-teman. Mengapa Mama memberi Mary pensil warna? Mengapa Mama memuji gambar Mary? Bagaimana perasaan Mary saat dipuji Mama?
kalau kalian suka menggambar juga tidak? Seperti Mary. Kalau Kiki, menggambar itu sangat menyenangkan. Kiki suka menggambar orang, pemandangan, atau benda-benda di sekitar Kiki. Kalau kalian suka menggambar apa? Aku juga pernah dikasih hadiah pensil warna sama ayah dan ibu. Kalian juga punya kan? Yuk, kita menggambar bersama seperti Mary. Lihat teman-teman, Kiki sekarang sedang menggambar pemandangan gunung. Kiki lagi membuat semak-semaknya nih. Kiki mewarnai semak-semaknya dengan pensil warna berwarna hijau. Nah, sekarang aku tambahin gambar pohon. Aku buat batang pohon dulu ya, warna coklat. Teman-teman, nanti jangan lupa untuk lanjutkan gambar kalian sampai selesai ya. Sekarang kita belajar menulis huruf akhir. Isilah huruf akhir di kata ini. Ayo teman-teman, kita temukan huruf akhirnya. Kita mulai dari gambar pertama ya. Nah, kalau yang ini, pada tahu kan bendanya apa? Apa ya teman-teman huruf terakhirnya? L, kita coba ya. Dan tulisannya terbaca pensil. Wah benar, ini adalah gambar pensil. Nah, kalau ini apa teman-teman? Pada tahu nggak ini apa? Benda ini adalah alat musik loh, teman-teman. Kita coba huruf I ya, teman-teman. TV. Sepertinya gambarnya tidak menunjukkan benda itu, teman-teman. Kita coba yang lain ya. Oke, kita coba huruf A ya. Tifa. Wah benar teman-teman, alat musik ini namanya Tifa. Gambar apa ya ini? Apakah teman-teman tahu ini gambar apa? Wah teman-teman hebat banget. Ini namanya Honai. Honai adalah rumah adat Papua. Berarti huruf apa yang kita perlukan? Benar, huruf I adalah huruf terakhir di kata Honai. Yuk kita ke bagian selanjutnya. Gambar yang terakhir nih teman-teman. Kalian udah tahu kan jawabannya apa? Yuk, kita masukkan huruf terakhir. Huruf R. Ayo kita coba masukkan ya. Dan jawabannya adalah pasir. Yeay, kita berhasil menjawab semuanya dengan baik. Gimana teman-teman? Mudah kan? Aku percaya teman-teman pasti bisa menjawab dengan baik.
Teman-teman, hari ini aku senang sekali. Menurut teman-teman, kenapa aku senang? Aku senang karena hari ini ayah bekerja di rumah dan akan menemani aku belajar loh. Asik kan? Ya, walaupun sibuk sambil kerja, tapi ayah bilang kalau ia akan membantu aku belajar juga. Makanya, aku senang deh. Kalau kalian, ayah kalian bekerja di mana? Wah, ayah kalian keren banget. Iya, hari ini kita mau belajar sesuatu. Coba perhatikan, di mana posisi duduk ayah? Ya, ayah duduk menghadap jendela. Jadi jendela ada di depan ayah. Kalau Kiki, posisinya ada di sebelah mana ayah ya? Wah, benar. Kiki berada di sebelah kanan ayah. Hai teman-teman, Kiki bentar lagi mau makan loh. Kiki lagi menyiapkan piring, sendok, dan garpu Kiki nih. Tadi kita sudah belajar posisi benda kan? Apakah teman-teman bingung? Sekarang kita belajar dulu yuk. Nah, kita mau belajar kanan dan kiri. Biar teman-teman gak kebalik-balik kanan dan kirinya. Yang ini adalah kiri. Dan yang ini adalah apa teman-teman? Ya, sebelah kanan. Kita ulangi sekali lagi ya. Apakah ini teman-teman? Ya, kiri. Kemudian, bagaimana dengan yang ini? Benar. Sekarang, kita coba latihan yuk teman-teman. Coba perhatikan, di mana posisi sendok? Ya, sendok ada di sebelah kanan piring. Di mana posisi garpu? Betul, kalian hebat. Garpu ada di sebelah kiri piring. Kalau piring, letaknya ada di sebelah mana garpu? Ya, di sebelah kanan garpu. Kalian hebat-hebat ya. Wah, makanannya sudah datang teman-teman. Terima kasih, Bu. Mari kita lihat masakannya apa saja yang Ibu buat. Hari ini Kiki makan apa aja ya? Ayo kita lihat bersama-sama teman-teman. Lihat, ada ikan, tahu, tempe, dan sayur. Lengkap dengan nasi juga. Teman-teman, dari makanan yang ada di atas piring, lauk apa saja yang ada di bagian kanan? Ya, teman-teman, ada sayur dan ikan. Kalau yang di sebelah kiri, ada apa saja, teman-teman? Benar, ada tahu dan tempe. Kalau teman-teman paling suka yang mana? Sama. Kalau Kiki sih sebenarnya suka semua. Jadinya kita lupa makan. Kiki makan dulu deh. Nanti kita lanjut pembahasan kita di kamar Kiki. Jangan lupa berdoa sebelum makan ya.
Kiki sudah kenyang, teman-teman. Siap untuk melanjutkan belajar kita hari ini. Nah, setelah tadi kita tahu posisi benda, sekarang kita berlima. Baca 5 kata. Yuk, kita baca satu-satu ya, teman-teman. Kita baca terlebih dahulu yang pertama. 1. Ayo teman-teman, kita baca ulang bersama-sama. Kita baca dengan suara yang keras ya. 1. Hebat. Lanjut ke kata selanjutnya. Lagi. Kita ulangi bersama-sama dengan suara yang keras. Lagi. Kemudian kata selanjutnya. Malam. Ulangi bersama-sama. Malam. Hebat teman-teman. Kata berikutnya. Ingin. Ayo kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Ingin. Kemudian kata terakhir yaitu sendiri. Kita ulangi ya kata terakhir ini. Sendiri. Hebat banget teman-teman. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Pastinya banyak banget kata-kata yang bisa kita pelajari juga di sekitar kita. Kalian mau kan terus belajar bersama? Asik! Kiki jadi semangat untuk belajar bareng kalian. Hari ini kita sudah belajar banyak banget. Seru kan? Sebelum kita berpisah, coba deh pelajari lagi apa yang kita sudah pelajari hari ini. Dan ditulis di lembar refleksi. Oke teman-teman, kita ketemu sampai di sini ya. Jangan sedih dong, kan besok kita ketemu lagi. Sampai besok ya, dadah. Hari ini kita sudah belajar banyak hal ya teman-teman. Belajar apa aja ya? Kita belajar untuk mengucap syukur ya waktu kita bangun pagi. Kita perlu mandi, gosok gigi, dan membereskan tempat tidur setelah kita bangun. Kita juga sudah membaca buku yang bagus banget, yaitu Mary C. Kidal. Lalu, kita belajar melengkapi huruf terakhir dari beberapa kata. Apa saja tuh katanya? Betul! Kita tadi melengkapi kata pensil, tifa, honai, dan pasir. Kita belajar posisi benda nih hari ini bersama ayah. Kita juga belajar posisi dari alat-alat makanan yang ada di meja makan. Masakan ibu Kiki enak sekali loh. Bagaimana dengan masakan ibu teman-teman? Enak juga kan pastinya? Dan yang terakhir, kita belajar membaca 5 kata. 1, malam, lagi, ingin, sendiri. Wow, banyak sekali yang kita sudah pelajari. Kalian semua hebat. Sampai jumpa!